Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa yaqina amma ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang selalu dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan semua teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak ada ruang untuk mencari rahmat Allah karena berbagai hal yang menimpa pada mereka, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang menjunjung tinggi agamanya, memperjuangkan agamanya sehingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya bakal husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya waktu mengisi di Masjid Marismu siang harinya itu berjalan ya, ke daerah timur sana. Saya lihat banyak betul palang-palang hitam dan hijau yang menandakan banyaknya kematian. Itu kita rasakan ataupun tidak. Jadi saya pernah diberitahu oleh teman saya nanti sekitar 2 tahun sesudah suntik vaksin itu kematian bukan seperti biasanya, banyak. Dan saya itu di Ketapang, di Bogor, Bujo 2, di Curug 2. Tadi lewat Wonayu 1, balik lagi ke Blopo tambah lagi 1. Belum yang kesana pagi tadi. Artinya begini, bahwa yang namanya umur itu kita gak punya. Itu saja sebenarnya. Kapanpun kita dipanggil lalu sih siap. Jadi kemarin itu saya sampaikan, waktu saya menyampaikan masalah riba jadwal saya sudah saya bawa kitabnya, tapi melihat kematian kaya itu tiba-tiba berubah. Yang akan saya sampaikan itu adalah masalah ngaji tua, ingat pada kematian ya, ingat pada kematian ya, akan saya sampaikan sudah lain lagi. Ini yang pertama. Kedua kalinya begini, yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba. Ini sudah kita sadari semuanya. Kalau sekarang ini berpindah daripada tahun Hijriah 1444 Hijriah kepada 1445, ini artinya kalau daripada segi usia, saya nggak tahu usia itu dari bahasa mana, ya? Bahasa mana usia di Goyang? Kalau umur dari bahasa Arab, jadi umur dari bahasa Arab. Kalau usia saya nggak tahu ya. Kurang dekat. Oh gitu ya, ya. Ya. Kalau orang mengatakan usianya bertambah, mereka gembira kadang-kadang dengan usia bertambah. Ada hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun kelahiran. Padahal di sisi lain, yang namanya umur itu selalu berkurang. Kalau istilahnya orang itu mau mengadakan lomba lari, ya. Semakin banyak yang dilalui, semakin lama semakin sampai pada finishnya. Itu adalah gambaran umur kita ya. Jadi semakin banyak yang kita lalui, artinya kita sudah dekat mendekati finish sebentar lagi. Ya, itu yang disebut
Kalau lari disebut dengan tempat finish, kalau umur disebut dengan ajal. Dan ini gak bisa ditentukan. Kalau orang lari, itu ada batasnya. Nanti kalau mencapai 10 menit, wah ini bagus, 12 menit kurang bagus, 15 menit sangat gak bagus, itu ada ketentuannya kalau lari ya. Tapi kita itu masalah umur gak punya MOU dengan Allah. Kalau orang punya hak guna usaha, itu punya MOU, berapa tahun, berapa tahun. Dunia yang kita tempat itu gak punya hak guna usaha kita ini. Cuma hak guna hak guna usaha yang tidak ada MOU-nya. Jadi kapan saja itu kita tinggal ya sudah. Demikian juga waktu. Sampai kapan kita juga gak tahu. Karena gak ada batas yang menentukan kita. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas akhir ajal. Ketika ajal itu sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, biar hanya sesaat ya. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Diundurkan enggak bisa, dimajukan enggak bisa, biar hanya sesaat. Kenapa Allah menyebut umat? Ya, termasuk namanya kita ini umat manusia. Ada umat golongan jin, ada umat golongan malaikat, ada golongan hewan, ada golongan tubuh, semua itu umat. Memang ada ajalnya yang hendak dicapai nanti itu, sehingga sudah akhir daripada kehidupan. Nah, yang kita ini sebagai orang yang tahu masalah ini, sadar masalah ini, maka di dalam Islam itu ada istilah ketentuan apakah kita itu mengakhiri usia kita, tiba ajal kita dalam keadaan su'ul khotimah, dalam pengakhiran yang buruk, atau husnul khotimah ya, dalam pengakhiran yang baik. Maka ini ya, su'ul khotimah apa husnul khotimah. Sehingga Allah berpesan, di antara pesan Allah Subhanahu wa taala itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu selalu kita dengar dalam khutbah ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali kalian itu mati. Kata jangan sekali-kali, dalam bahasa Arab itu lamnya lam ta'kid, nunnya nun ta'kid, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka pertama kali modal untuk husnul khotimah Islam harus kita jaga ya. Modal untuk husnul khotimah Islam harus kita jaga. Ini mumpung kita masih sadar. Karena nanti kalau kita sudah enggak sadar, itu susah untuk menjaga Islam. Pak Yuli, itu ya jamaah kita juga. Cuma kenapa? Itu kenapa betul. Ngaji tiap hari, ngaji tiap hari dengan kita. Ya dia itu sering masuk rumah sakit karena sakit, ada suatu penyakit yang diderita gitu. Padahal namanya syahadat, bagaimana dia untuk menjaga? Sholat bagaimana dia untuk menjaga ketika dalam keadaan sakit, disuruh istighfar oleh dokternya, ngapain suruh-suruh istighfar ya. Dia sendiri bilang saya ya, ngapain suruh-suruh istighfar, tanya dengan Pak Yudi kalau gak percaya. Karena dia artinya ketika sakit itu gak bisa kita itu untuk langsung mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal luar biasa pengajian sana-sana, ngaji Quran sana-sana, gak pernah berhenti, biarpun sakit dia itu terus ngaji. Ya ini sedikit kesimpulan bahwa untuk menjaga keimanan itu susah sekali ya, susah sekali apalagi dalam keadaan tidak sadar. Nah, dalam keadaan sadar banyak orang itu yang menjual keimanannya. Saya terkejut ketika memanggil salah seorang murid perempuan ya. Ini kalau dulu saya ceritakan, ada beberapa murid perempuan itu yang tidak percaya dengan dunia akhirat. Lah ini saya panggil, ini lucu lagi. Dok,
sekarang giliranmu untuk baca iftitah, ya. Semaur enggak, noleh juga enggak. Sampai saya, dok, giliranmu baca iftitah sekarang. Semaur enggak, noleh juga enggak. Sudah 3 kali, baru temannya yang menjawab. Nah, dia itu sudah mau dibaptis katanya. Coba bayangkan. Dia sudah mau dibaptis. Saya enggak maksa ya namanya. Orang punya keyakinan kan lain-lain. Nah begini, kalau memang sudah betul-betul mau dibaptis, gak usah, ya silahkan di dalam kelas, gak usah mengikuti pelajaran saya. Artinya, kalau nanti itu ujian, saya juga gak usah menguji. Ngapain dalam pelajaran Islam kok orangnya Kristen? Itu kan juga gak etis ya. Kecuali kalau memang sadar, mereka itu Kristen ikut pelajaran Islam untuk perbandingan. Saya membolehkan, tapi ini sudah niat mau murtad. Padahal ya, mohon maaf ya, di Malfok itu, SMK 5 itu, banyak siswa-siswi Kristen itu yang masuk Islam ketika sekolah di sana. Alhamdulillah, itu syukur sekali. Bahkan ada yang Kristen itu setelah lulus kerja di sana. Termasuk, mohon maaf, ini ada 3 orang guru Kristen di sana. Gak apa-apa, ya kita kan sekolah kita itu kan sekolah-sekolah nuansa toleran, nuansa toleran. Jadi siapapun silakan. Nah, yang ini ada Kristen Muhammadiyah di Kalimantan Barat itu, Kristen Muhammadiyah di daerah Bengkayang, di daerah itu di Papua juga ada Kristen Muhammadiyah. Jadi begini yang saya maksudkan, masih dalam keadaan sadar kayak ini, saya tanya. Hanya gara-gara pacar dia mau nikahi dia, sudah siap untuk keluar daripada agama Islam. Nah, kemudian waktu saya kajian di Pakki, ada salah seorang jamaah, selalu kesini juga. Saya ini punya tetangga, dia itu yang ngaji luar biasa, alim orangnya, sholat luar biasa. Sehingga orang-orang banyak memanggil dia itu Pak Guru, ya, Pak Guru. Terus apa yang terjadi ketika dia itu sakit, gak tahan sakit, dia datang ke yayasana minta doa, gak sembuh yayasana, gak sembuh yayasana, gak sembuh, sampai ke rumah sakit gak sembuh. Tiba-tiba, sudah lama dia menderita sakit itu, malam hari dia bermimpi didatangi seorang yang berjubah. Pokoknya dia yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus, ya, yakin Tuhan Yesus. Kemudian mendoakan dia dan dia sembuh. Loh, begitu sembuh dia langsung masuk Kristen. Nah, ini saya terangkan nanti ya, masalah ini. Saya terangkan insyaallah. Kemudian waktunya nutup tadi. Jadi sembuh masuk Kristen. Katanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kalaulah ketika kita sadar, banyak sekali godaan-godaan kita ya. Kadang-kadang digoda masalah menantu, masalah calon suami ataupun calon istri, masalah ekonomi, masalah penyakit, agar kita itu keluar daripada agama Islam ya. Maka bagaimana kita mampu mempertahankan keimanan kita ini ketika kita nanti dalam saat sakaratul maut yang sakitnya lebih parah daripada sakitnya Pak Yuli misalnya, saya contohkan tadi. Jadi orang sakaratul maut itu begini, karena sudah ditentukan oleh Allah, rezekinya dicari oleh malaikat rahmat ke barat sudah habis, ke timur sudah habis, kemana-mana sudah habis, catatan rezekinya itu sudah habis. Biarpun di dalam dunia nyata itu gak baik sih, sak tumpuk orang-orang dipangan ya. Misalnya ikut duwe apotik sak mulo gedhe kok gak ana obat sing iso ngobati. Yus karena apa? Ketentuan itu sudah datang. Diobati obat sak apotik seumumnya disiapi beras sama nakai, ya sudah gak masuk semuanya kan, dicarat oleh Allah sudah tidak mampu untuk menerima rezeki yang ada, termasuk tidak mampu menerima pengobatan yang ada. Nah, maka dikatakan panas sekali orang sakaratul maut itu, haus, panas, sakit. Sehingga saya katakan orang mati itu saking sakitnya, bukan saking enaknya, saking sakitnya.
Sehingga kalau kita melihat ayam mumpul-mumpul multiple, itu saking sakit sakitnya. Orang juga kayak itu, kadang-kadang mumpul-mumpul yang saking sakit sakitnya. Tapi dalam agama Islam itu ada istilah mati itu tidak merasakan sakit, ya. Disuruh mencarikan dalil, di hadis gak ada dalil secara mutlak, di Quran juga gak ada. Kalau dalil yang bunyi itu gak ada di Quran, wong mati kok gak sakit. Wong Rasulullah saja ketika mati itu luar biasa sakit sakitnya, itu cerita Aisyah dan cerita Ali. Sehingga keringatnya bercucuran. Bahkan akhir daripada wafat Rasulullah itu apa yang disebut ummati ummati. Ya Allah, kalaulah kesakitan mati seperti ini, limpahkan kesakitan umat saya pada saya. Itu Rasulullah ketika mau meninggal dunia. Nah, orang mati yang gak sakit itu dasarnya apa? Yaitu di dalam surat Yunus, ya, ketika Zulaikha itu difitnah mencintai anak angkatnya yang bernama Yusuf. Ya memang Zulaikha terpesona, ya, betul ganteng luar biasa. Nah, mereka tuh diejek oleh orang-orang istana sekitarnya itu, diejek, ya. Jari Zulaikha, kon turun roh lek roh semabut kon jari si urung roh kon ini. Aku sing bendina roh iki. Nah, begitu dibuktikan oleh Zulaikha, suatu hari diundang perempuan-perempuan pembesar di istana diundang di rumahnya, kemudian masing-masing diberi piring, ada pisaunya, ada tufah-tufah, itu kalau dalam bahasa hadis itu apel, ya, apel, tufah, apel. Kemudian setelah mereka siap untuk mengupas apel, tiba-tiba oleh Zulaikha Yusuf dikeluarkan. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika mereka itu melihat Yusuf, mereka memuji dengan kebesaran Yusuf. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Saking gandengnya ulung-ulungan. Yusuf itu katanya bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Itu dalam Quran itu, ya, malaikat yang mulia. Karena tercengang melihat Yusuf sampai dia ngupas-ngupas tangannya. Enggak terasa. Tahu-tahu setelah Yusuf dikeluar, dimasukkan lagi, tangannya sudah berdarah-darah semua. Nah, maka dengan dasar ini, apa pelajaran bagi kita? Orang Islam yang senantiasa zikir kepada Allah, hanya mengharap ingin berjumpa dengan Allah, ketika mati, kita itu dijumpakan oleh sesuatu dari surga yang itu yang dia harap, maka roh itu keluar dengan sendirinya. Roh keluar dengan sendirinya. Katanya seperti orang mencabut rambut dari tepuh. Itu gak terasa sama sekali. Ya buktinya tadi itu, ketika orang-orang perempuan itu melihat sesuatu yang sangat dicintai, sangat disenangi, semuanya sudah terlupakan. Itu dasarnya, ya. Oke, saya teruskan. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan, aksaru ma yaslubu imana ummati waqta nazai. Sebagian besar yang bisa mencabut iman seorang hamba itu adalah waktu nazai, ya, waktu nazai. Jadi kalau sebagian besar itu waktu nazai, artinya apa yang kita siapkan sebelum nazai itu harus luar biasa, harus luar biasa. Ada kisahnya begini, dua kisahnya. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu ketika sudah mau nazar, itu dituntun oleh teman-teman mereka. La ilaha illallah. Kenapa? Menuntun seorang yang mau meninggal itu sunnah Rasul. Dalam hadis Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqini, ajari orang yang tidak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Biarpun itu kiai, biarpun itu ulama. Nah, apa yang terjadi ketika dituntun pertama kali la ilaha illallah, dia menjawab la, enggak mau. Yang kedua la ilaha illallah, la, enggak mau juga. La ilaha illallah, dia menjawab
suatu saat oleh Allah sebelum meninggal dunia itu diberi kesadaran dan dia bisa mengungkapkan kepada yang menuntut, para sahabatnya, wahai Tuan Imam, mengapa tadi ketika saya tuntut dengan kalimat la ilaha illallah Tuhan menjawab enggak mau? Saya tuntun kedua, Tuhan menjawab enggak mau juga. Yang ketiga juga enggak mau. Ternyata apa katanya? Ketika kamu menuntun saya la ilaha illallah, saya ini sibuk untuk menolak gangguan iblis yang ada di depan saya dengan membawa makanan yang menyejukkan, es para pilih, mau diberikan kepada saya sehingga saya menolaknya. Karena apa yang dia katakan? Minum ini dan ucapkan bahwa Yahudi itu agama yang benar. Yang kedua, minum ini, ucapkan bahwa Nasrani itu agama yang benar. Minum ini, ucapkan bahwa Muhammad itu berdusta. Jadi tiga kali ya. Jadi dia mengucapkan lah, saya mengucapkan lah enggak mau bukan karena kamu itu, bukan saya menolak kamu, mengucapkan la ilaha illallah tidak. Saya itu menolak iblis, sibuk dengan menolak iblis. Nah, kemudian beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Nah, dengan kisah yang sama saya baca di dalam kitab Dafa'ul Abar, ketika Abu Ja'far itu meninggal dunia, dia juga seorang imam fikih ya di Irak sana. Meninggal dunia, maka teman-teman dia itu selama dia nazar itu datang mengerumuni dia. Kemudian ada yang menuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah, sama jawabnya la la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la gak mau. Kemudian sudah beberapa saat lagi dia diberi kesadaran oleh Allah, ditanya oleh para temannya, wahai Tuhan Imam Ja'far, kenapa ketika saya tuntun la ilaha illallah Tuhan menjawab tidak? Diceritakan ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah yang pertama, saya itu menolak iblis ada di depan saya dengan membawa makanan yang segar untuk saya. Dan dia mengucapkan bahwa la ilaha, ucapkan kul la ilaha, ucapkan tidak ada Tuhan. Maka saya mengatakan lah. Yang kedua, kul kadzdzaba Muhammad, katakan Muhammad itu berdusta, bohong. Saya mengucapkan lah. Bahkan sampai yang ketiga, kul kadzdzaba Quran, katakan Quran itu berdusta. Dia mengucapkan lah. Ini ya yang harus kita ingat. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan cara iblis untuk merontokkan iman itu dengan berbagai macam cara, kata Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang mereka itu berubah diri menjadi orang tua, kadang-kadang berubah diri menjadi guru, menjadi ustaz, berubah diri menjadi orang yang sangat dicintai, berubah diri menjadi orang yang sangat ditaati. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, maka kita ini betul-betul harus berhati-hati. Tapi Imam Abu Hanifah juga memberikan rambu-rambu kepada kita. Begini, salasun yang si'ul iman, ada tiga perkara yang bisa mencabut keimanan seseorang ketika dia dalam sakaratul maut. Yang pertama itu tarku khofil khatimah. Kalau orang itu di dalam dirinya itu enggak ada khawatir nanti mati itu husnul khatimah atau suul khatimah, yus mati yus biasa aja. Bah suul khatimah, bah husnul khatimah yus jano aku. Wis karepe Gusti Allah. Jadi enggak ada kekhawatiran. Maka orang-orang kaya ini sebagian besar mati dalam keadaan suul khatimah. Itu termasuk orang yang sombong, yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya dalam keadaan suul khatimah. Sehingga kita ini biarpun kita taruhlah ya, sudah sembahyang jamaah setiap waktu, sedekah gak kurang-kurang, ngaji kesana kemari ngaji, baca Quran di rumah, baca Quran, anak sudah kita bimbing bagus, tapi jangan tinggalkan.
doa kepada Allah untuk husnul khotimah, jangan sampai ditinggalkan. Ini menunjukkan kerendahan hati kita kepada Allah, agar nanti ketika kita meninggal dunia, akhir daripada hayat kita itu tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doanya mana saja? Doanya banyak sekali ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Ya Rabbi, khalaqta kulla syai, atini kulla syai, wala tas'alni an kulli syai. Ya Allah, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, berilah saya segala sesuatu dan jangan Kau tanya kepada saya tentang segala sesuatu. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Engkau yang menciptakan sesuatu, berilah saya segala sesuatu, jangan Kau tanyakan kepada saya segala sesuatu. Kemudian yang biasa dibaca, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil husnul khatimah, wala takhtim alaina bi suyul khatimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan iman, akhiri hidup saya dengan islam, akhiri hidup saya dengan husnul khatimah, jangan Engkau akhiri hidup saya dengan suul khatimah. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Bahkan saya lihat asbabun nuzul dalam Al-Qur'an ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha pemberi. Setelah saya lihat asbabun nuzul daripada ayat ini itu ya sangat mengkhawatirkan sekali. Begini, ketika Rasulullah itu menyaksikan suatu peperangan dengan beberapa sahabat yang istirahat, maka di sana ada salah seorang hamba Allah tuh kesana bunuh orang kafir, luar biasa. Sampai sahabat itu heran, ya Rasulullah, apakah ini yang disebut dengan orang yang suatu saat ketika mati syahid karena banyak membunuh musuh? Rasulullah nggak jawab, diam saja. Kemudian ditanya lagi, apakah kayak ini orang yang mati syahid? Kata Rasulullah, tidak. Loh, kalau begini saja enggak mati syahid, apalagi kayak kami ini, ya, yang enggak pernah membunuh musuh. Itu kata para sahabat. Kemudian tiba-tiba si orang ini terkena luka. Setelah luka, saking enggak tahannya untuk menahan lukanya, pedang dia itu ditancapkan menghadap ke atas dan dia langsung rebah menindih pedang dia dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi matinya mati bunuh diri. Nah, oleh karena itu salah seorang sahabat tadi itu yang menyaksikan langsung berdoa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Luar biasa. Bahkan ada hadis yang lain namanya begini. Jadi ada seorang hamba Allah yang dia ini beramal seperti amalnya ahli surga, sehingga di akhir hayat dia itu jarak antara surga dengan dia itu hampir sejengkal, dekat sekali. Tiba-tiba takdir mendahului dia, dia itu mati dalam keadaan suul khatimah. Artinya dia masuk neraka. Dan ada juga seorang hamba Allah yang amalan-amalan itu melakukan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara neraka dengan dia itu hampir sejengkal. Tapi anehnya, orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau kita menerjemahkan ini kan, wah lah mulu masih gak ibadah kau apa-apa. Kan gitu kan terjemahnya ya. Masih gak beramal baik gak apa-apa. Kita tahu
itu beramal baik itu ditentukan oleh akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, dari kelanjutan hadis tadi itu ya. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan oleh akhirnya. Yang kelihatannya bagus, tapi apakah hati kita bisa meridhokan, merelakan apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat tadi itu? Langsung kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kelihatannya bagus, tapi karena gak bagus, ini yang menyebabkan kita itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Termasuk juga beramal kok sombong bener ya. Ini karena amalnya sudah banyak, minta kepada Allah gak pernah. Udah, mesti diterima amalan saya, mesti diterima Allah. Gak ada kekhawatiran. Itu namanya sombong. Di antaranya kayak ini. Tapi ada orang-orang yang amal buruk yang diceritakan, ya penggawean dia metu ben bengi, istilah zaman kita itu balon lah ya, metu ben bengi. Nah, tapi di akhir hidup mereka, karena dia itu ikhlas untuk memberi minum kucing yang kehausan dengan sepatu dia yang dimasukkan ke dalam kolam ya, diberi minum kucing yang kehausan, diterima amalnya oleh Allah dan bisa menghapus dosanya. Makanya disebut dengan bahwa at-taibu minal dhambi kamalla dhambala, orang yang tobat daripada dosa itu sama dengan orang yang tidak berdosa. Nah, ini dikatakan Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim, amal perbuatan itu tergantung daripada akhir daripada perbuatan kita. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah, jadi yang pertama, tarku khawfil khotimah. Yang kedua, yang menyebabkan iman kita itu hilang waktu nazak, sakaratul maut, mulazimul ma'asi. Jadi melakukan maksiat yang terus-menerus, gak pernah rasa tobat, gak pernah merasa bersalah dengan kemaksiatan yang dilaksanakan. Apa ono wong kaya ngene iki? Banyak ya. Banyak. Kulo niku gak ada kanca mulai SMP ya. Ngapunten. Wis penggawean aja ngene iki tok. Dari ini konco, ya benjino ke pondok benjino dulin. Sampai saat ini saya ingat mau. Padahal umurnya lebih tua, teguh kulo sedikit. Ke pondok kulo saya betul kenal, betul nih. Nah, terkenal ya apa mau begini ya? Dia pun terkenal. Nama gue bilang. Wah, termali, begini kulo sambang ini. Konco ini gue mulai SD kali ini. Dia lihat film kali ini. Dia masih ingat. Ingat cerita kepada istri saya, cerita kepada saudara saya. Iya ini pula, saya bisa ngapal Al-Quran, aku ya turun. Pokoknya saya minta rumah. Disuruh sholat gak mau, suruh ngaji gak mau. Kalau mau tidur aja ke rumah saya, tidur dengan saya. Tapi ya saya hormati aja namanya teman. Dan itu berlaku sampai saya SMA. Tinggal-tinggal tuh ketika sudah mau kuliah, saya tinggal. Nah, kemudian lama gak jumpa. Begitu jumpa tak takoni wis salat apa urung? Urung. Si urung salat. Karena rumahnya di depan musala yang sekarang ini. Sampai wong-wong di musala itu tahlil. Lah tahlil apa? Agar dia itu mau salat. Habis ditahlili orang-orang datang ke rumah saya ya dengan lucunya, dengan polosnya. Aku mambengi ditahlili wong-wong. Lah apa ya? Urung mati tahlili ya. Wong-wong kepengin aku salat. Sampai kayak itu ceritanya. Jadi ini kata-kata mulazimatul ma'asi artinya melakukan kemaksiatan, apa itu meninggalkan perintah Allah ataupun melaksanakan larangan Allah, itu namanya mulazimatul ma'asi. Jadi melakukan kemaksiatan terus-menerus. Tapi kita gak boleh benci dengan orang kaya ini ya. Dasar kita apa? Tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barangkali kayak itu nanti suatu akhir hayat mereka sadar, mereka taubat. Oleh Allah diampunkan dosa mereka. Oleh karena itu manusia itu enggak boleh sombong sebenarnya dengan amal perbuatan mereka. Nah, dan yang ketiga adalah zulmul ibad, kata Abu Hanifah, yang menyebabkan iman itu nanti tercabut karena zalim kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim itu bisa berupa ucapan
bisa berupa perbuatan ataupun bukan berupa ucapan, tapi sangat menyakitkan hati, ya, sangat menyakitkan hati. Saya ini kalau mempelajari anak murid saya itu, misalnya kok melakukan kesalahan dengan teman, apalagi melakukan kesalahan dengan guru, saya mengucap tidak, menegur juga tidak, sing paling nemen lek absen tak tinggali absen, kata absen, okay. Pokok ben absen enggak tak absen, itu kan juga menyakitkan sebenarnya, tapi untuk memberi pelajaran, maka ini termasuk zulum ibad sebenarnya, zulim pada Allah, jangan sampai ini berlaku di masyarakat kayak itu ya. Karena wong lek satru telung dino berturut-turut salah si jine mati, ketiga-tiganya dalam neraka. Enggak boleh satru, ya enggak boleh menanamkan kebencian kepada siapapun. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Maka kewajiban kita untuk menghindar agar kita ini mampu untuk menolak gangguan iblis, gangguan setan di saat syakaratul maut. Pertama, kita itu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa ya agar oleh Allah tidak disebut kita ini orang yang sombong ya, seakan-akan semuanya mampu dengan sendiri. Padahal semua itu la haula wala quwata illa billah. Kemudian bertobatlah ya, bertobat. Ya, bagaimana tata cara tobat yang sempurna insyaallah nanti kita akan pelajari di hari yang lain insyaallah. Nah, ada yang perlu tanyakan kira-kira? Iya, monggo. Iya. Naik kada kan itu. Iya. Nggih, nggih. Jad itu gimana aku bilang ilah ini. Sekarang menjadi pertanyaan apa? Apa kita ini mengucapkan iman dan mengucapkan tapi keisahan Allah itu kadang-kadang ada tanda tanya bagi kita sebagai orang yang mengucapkan kalimat lain yang indikasi kita masih syirik, musyrik, takuni tahu kita. Iya. Iya, makasih. Memang banyak hadis yang mengatakan, pertama begini. Afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Kemudian ditambah lagi man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya masuk ke dalam surga. Ada lagi jadditu imanakum bila ilaha illallah, perbarui iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Oke. Ini saya ceritakan satu cerita saja. Kan masih ada waktu kan ya. Nah, untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Aris tadi itu, suatu hari Rasulullah itu menyuruh siapa dia? Salah seorang sahabat. Menyuruh dia untuk mendatangi Umar ibn al-Khattab
dengan bukti membawa terompahnya, terompah Rasulullah bang Iyad, mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum sampai pada Umar ibn Khattab, si sahabat ini berjalan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sampai orang tahu yang diucapkan ini. Kemudian sudah sampai di hadapan Umar ibn Khattab, bukan dia dipuji oleh Umar, kuampung rabat ceplos gitu. Loh, saya ini disuruh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Jadi Umar ibn Khattab itu sangat cerdas, cerdik sekali ya. Kemudian apa buktinya? Ini terumpah Rasulullah disuruh bawa saya. Ini buktinya kalau Rasulullah menyuruh saya untuk datang kepada dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian karena adanya bukti kayak itu, maka datanglah berdua itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas, suci, bersih dari hatinya, dia akan masuk surga. Oke ya. Maka kata-kata bersih dari hati inilah yang perlu penerjemahan cukup panjang, bukan sekedar deglek-deglek, bukan sekedar bunyi lisan. Sehingga saya baca di dalam kitab Aqidatul Ayyul Muslim yang dikarang oleh Abdurrahman As-Sa'di dari Irak Al-Iraqi. Di sana itu ketika menyebarkan la ilaha illallah itu tebal sekali kitabnya, benarnya. Tebal sekali. Kenapa? Ini menyangkut berbagai aspek, terutama adalah aspek akidah dan aspek ibadah. Oleh itu tidak sekedar la ilaha illallah bisa masuk surga, dan untuk mengantarkan akhir hayat sampai la ilaha illallah itu sebenarnya amat berat ya, amat berat kalau kita itu tidak membiasakan hati kita, lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati kita tulus untuk menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi harus ikhlas dari hati baru itu bisa menuntun kita. Kalau enggak ikhlas, ya tadi itu. Ya saya contohkan ya daripada kerasa ini Pak Yuri tadi itu. Belum mengucap la ilaha illallah masih sakit kayak itu sudah suruh-suruh kayak ini gitu. Suruh-suruh kayak ini. Ya memang ini patut untuk disampaikan ya bahwa itu berat sekali. Gitu. Termasuk yang diceritakan oleh jamaah kita tadi itu, dia itu seorang yang memang kajian bagus, ngaji bagus, ibadahnya bagus. Tiba-tiba hanya sekedar disembuh karena mimpi jumpa dengan Yesus masuk ke dalam agama Kristen. Ya, itu kan dia mengucap la ilaha illallah tapi bukan ikhlas daripada hati. Siapa yang ikhlas dari hati? Kayak tadi saya ceritakan bagaimana Imam Ahmad ya, bagaimana Imam Abu Ja'far tadi itu ya. Jangankan masih hidup, dia itu sudah dalam sakaratul maut pun masih mampu untuk menolak jin karena ikhlasnya dia mengucap la ilaha illallah bukan saja di lisan tapi dalam hati. Itu sekedar cerita Mas Aris ya, dari itu saya pikir sudah cukup lah cerita itu. Ya, monggo yang lain barangkali. Sambut. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada mingguan kajian minggu berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberkahkan rezeki kita dan dipanjangkan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.